Lagi lihat apa? Pasan. Assalamualaikum. Ini apa? Duren. Buah naga. Buah duren. Raja duren. Raja buah. Durennya penuh setiap bunga. Ranting. Bunga duren. Ini udah bukan bunga lagi nih. Ini udah buah. Udah buah. Bunganya udah lewat. Pasan lagi lihat apa? Lihat ini ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu live-nya berbeda ya, tidak di kantor. Ini di kediaman kami di belakang rumah si pohon durian yang selalu berbuah dan panen tiap tahun. Hari ini saya baru ada kesempatan, tidak keluar kota, tidak ada undangan, tidak ada acara. Kami bersantai di rumah, alhamdulillah, subhanallah, baru memperhatikan ini. Bunga bakal buah duriannya begitu banyak di pohon kami nih. Terima kasih, ini doa dari semua yang sudah pernah mencicipi buah ini, pasti mendoakan semoga dapat mencicipi lagi di tahun depan. Dan inilah memang buahnya, bunganya memang ini lebih daripada biasanya ya. Bukan ini lagi, ini mah apa, spektakuler lagi. Sampai ke atas-atas. Sampai ke ujung, sedah-sedahan. Batang-batang. Sampai ke batang-batang, sampai ke ujung, sampai ke batangnya, setiap batang ada bunga durian. Iya, nanti dia akan pecah, nanti berbakal jadi buah. Tuh, luar biasa, ya Allah. Terima kasih, sampai kayak ini, cengkeh. Nih, sampai begini, di atas sana, sampai ujung. Sampai ujung. Ini benar-benar ini kalau panen ini berapa ratus ini. Kan biasanya kita setiap minggu ada di luar kota. Nah ini baru kita perhatikan nih, di rumah sendiri ternyata duriannya sudah berbakal buah. Sampai ke pohon-pohon, ke ranting kecil. Sampai ke puncaknya itu. Sampai ke puncak. Ih, ya Allah, kayak cengkeh. Tuh, sampai ke atas ini nih tuh. Bapak Ibu, wah, alhamdulillah semakin banyak buahnya, semakin banyak yang bisa kita kasih ya. Teman, rekan, relasi, konsumen yang mungkin pernah mampir ke rumah kami, pernah mencicipi buah duah durian ini. Jenis montong, bijinya sedikit. Tapi dagingnya tebal nih sampai ujung-ujung begini. Ini bakal bunga, bakal buah. Nanti, nah nih, sampai ini. Ih, ini tuh sampai. Ini nih. Sampai bertumpuk-tumpuk begini ini bakal buahnya. Luar biasa. Nah, ini ada kami di daerah Pondok Hijau Ledeng. Wilayah Sersan Bajuri, alhamdulillah. Lagi bagus udaranya. Kita lihat di sini. Kalau dari rumah itu kelihatan. Kelihatan gunung enggak? Oh, lagi berkabut. Aduh. Ah. Tuh, kelihatan. Ban kota mana itu ya? Lembang. Lembang. Kalau lagi cerah, tidak berawan, ini gunungnya kelihatan jelas. Sejuk udaranya. Kalau yang lagi kebetulan lewat Ledeng, Sersan Bajuri, mau ke Lembang, nah itulah ini rumah kita. Ini silahkan mau Papua. Kalau mau mampir, kontak-kontak. Nah ini nangka Papua. Warnanya kuning, orange. Setengah hampir orange, kecoklatan. Ya. Nah, kalau ini apa? Buah mangga. Mangga Probolinggo. Probolinggo. Belimbing. Ini belimbing. Dewi. Nah, ini apa namanya itu? Leci. Leci ya. Nah, di depan bunga itu loh, Pak. Bunga mangga. Manggis ini. Ini manggis. Lengkeng. Ya, lengkeng. Ini sebenarnya hobi Pak Hasan nih. Berkebun, bercocok tanam.
karena sering keluar. Yang bisa dimakan. Yang bisa dimakan, ya kita nggak pernah menanam yang tidak bisa dimakan. Kecuali anggrek. Ah, anggreknya, ini juga koleksi Pak Hasan anggrek. Wah, cabai-cabean semua lengkap. Di depan itu juga ada bunga itu lagi bagus loh, Pak. Bunga apa? Jadi kalau warga apa fotokopi ini yang pernah ke rumah kami itu suka duduk di belakang sini. Botram. Makan-makan botram sambil melihat pohon durian. Lagi berbuah, alhamdulillah dimakan. Tidak belum berbuah, ya dinikmati dulu buah pohonnya. Iya, Bu Yuli Mar. Wah, ayo. Insya Allah kalau ini bulan apa ya berbuah? 4 bulan lagi ya? Biasa, boh, berarti bulan puasa, Ibu. Insya Allah bulan puasa ini buahnya ada. Nah, kalau yang memang mabu burit ke daerah ladang, kebetulan lagi di Bandung mau ke atau di daerah mau ke Lembang, kabarin. Ini bulan puasa insya Allah. Dan biasanya memang kebiasaan kita kalau bulan puasa bikin bubur ketan durian. Yeah. Yang kita bagi-bagi ke tetangga, ke security, relasi. Ke pegawai, relasi. Bubur ketan durian. Karena duriannya berlimpah kadang apa, jadi kita bikin jadikan bubur. Itu lihat ibu tuh, bapak noh. Ini biar nggak ngiler. Satu pohon ini bisa sampai 50 ya. 100 pernah. Nah ini. Oh ini bunga ini sampai ke atas-atas. Saya nggak tahu nanti gimana cara. Ini durian emang montong. Jatohan. Ini durian montong. Montong. Jadi bukan biar dia jatuh lokal. Ke keranjang itu supaya bisa dinikmatin. Kayaknya kalau jatuh di kolam. Ya. Betul. Di kolam. Di depan juga. Apa? Ada kalau punya bibit-bibit bagus dikirim ke sini karena Pak Hasan memang hobi untuk bercocok tanam. Nah, ini nih lagi catering minggu. Nah. Sendalnya ada di sana di bibi. Ini koleksi Pak Hasan semua, bukan saya. Saya hanya bisa menikmati hasil buahnya. Nah, kemarin baru Pak panen apa? Jeruk bali ya, udah habis juga. Nah ini pohon jeruk-jeruk semua, jeruk bali, jeruk Jepang, jeruk kodapon, jeruk limau, jeruk-jerukan ada di sini. Jambu citra. Jambu citra. Terus ada jambu Jamaika. Perjambu-jambuan, sirsak. Buah sirsaknya di pot tapi manis. Nah, ini. Nah, Meme. Hai. Aduh. No, ini. Ini buah gajah. Memang besarnya kalau hewan ya seperti gajah itu besar. Nah, memang buah ini di antara mangga itu paling besar. Iya. Satu kilo setengah satu buah, satu biji. Jadi ini rajanya mangga. Jadi disebutnya apa? Buah gajah. Aduh, ya. Nah ini sedang berbunga. Mudah-mudahan bisa berbuah semuanya. Nah, ini rambutan. Nah, rambutan rapi ah. Nih, anggrek-anggrekan. Iya. Nah, ini buah gajah. Nah, ini apel India. Jenis-jenisnya aneh-aneh, unik-unik. Apel India, ceri hutan, itu delima, cermai. Cermai yang suka dibikin manisan tapi lebih besar, cermai India. Pohon kaktusnya segede-gede, lebih daripada kaktus lokal, ini raja kaktus, sampai ke atas itu. Tuh, lihat bunganya. Iya, ini bunganya lagi bagus. Harus panas ini. Nah, ini ada lagi yang ini, yang enak buahnya. Ini jambu King Rose. Jambu King Rose. Manisnya bukan main. Kalau di total satu bijinya 10.000.
satu biji. Iya. Cuman besarnya dari total itu tidak sebesar yang di sini. Mm-mm. Yang di total lebih kecil, kita punya lebih besar. Terus airnya juga lebih ini, dimakannya tuh bunyi sak sak sak. Enak banget. Ini koleksi anggreknya, ada anggrek. Banyakan anggrek luar sampai dengan Papua ya. Nih di sini kalau ada di sini sekitar situ wangi. Bagus, wangi vanili. Apa? Vanili yang biasa buat kue. Nah, ini anggrek Papua. Ada mana anggrek Papua sebelah sana, harus lihat nih. Yang berkantong. Nah, anggrekan ada di sini. Jadi yang punya hobi sama bercocok tanam, beranggrek ya. Kalau di kebun begini nih, loading. Oh, itu anggreknya banyak di sini. Sini, sayang. Sini, sini, lah sini. Ye, ini belum mandi. Oh, jatah. Nah, ini. Ini anggurnya tuh. Udah. Mana anggur? Oh, itu ada anggur. Anggur pun ada di sini. Lengkap. Semua jenis buah ada. Satu-satu, ya, tapi lengkap. Ini anggurnya. Anggurnya. Warnanya hitam ya, kalau lagi udah ininya manis, manis seger gitu. Manis. Itu anggur tuh, tuh yang dipakai plastik tuh. Anggrek. Aduh. Jadi mau buah apa tinggal petik. Nangka juga ada di luar. Nangka, rambutan, sirsak semua ada di luar. Nangka-nangkanya. Kelapa. Dulu pernah kita waktu kapan ya yang disuguhin nangka di kantor itu? Ya. Makan semua mana muat tuh. Iyo. Nah. Ini ya. Nah, di luar sana. Wah, itu ada kelapa. Nah, aneh kan? Di daerah Ledeng, apa di Sasan Bajuri, daerah dingin dekat Lembang, daerah dingin, tapi kita punya pohon kelapa. Kayak seperti di pantai. Ini ada kelapa dan bunga. Kelapa hijau. Kelapa hijau harus kita lihat dari sini pohon kelapanya. Tak. Nah, ini wisata buah hari ini. Sirsak. Kadang daunnya suka ada yang minta buat obat. Nah, ini daerah dingin Bapak Ibu, gunung di sebelah sana, tapi ada pohon kelapa. Kelapa, tuh ada buahnya juga. Ini buah kelapanya offline. Oh, ada. Loe, kelapa ini puah. Lihat nanti kelapanya bawa nih. Oh, kelapa. Luar biasa. Kita lihat dari jauh. Dari jauh nih kelapanya. Oh. Ini kelapanya. Banyak sekali. Jadi udara dingin enggak ada juga pohon kelapa. Ya. Mana? Alhamdulillah. Bersin, Mei. Pohon nangka juga ada. Ini nangka yang putih. Kok putih? Kok kuning? Mana nangka? Jatuh. Sini. Nangka. Ini di depan rumah. Di depan, di luar pagar. Iya, kotor nanti mandi. Yuk. Ya. Luar biasa. Nah, ada pepaya. Pepayanya enak, pepaya mentega. Jadi memang gurih seperti mentega. Ini rambutan. Lagi berbunga tuh rambutannya. Ini lagi berbunga, Pak. Ini pepayanya. Berbunga nih rambutannya. Pepayanya. Yo, alhamdulillah. Ini pepayanya. Kecil-kecil, buahnya banyak. Manisnya enggak ada pahit. Ini, ya Allah. Manisnya. Harus di apa? Nanti suruh di apa? Dikarungin. Ya. Tuh. Pepayanya kecil pendek. Buahnya banyak. Iya, pendek tuh. Buahnya banyak.
Alhamdulillah. Jadi ya, buah nanas pun ada di bawah nih. Iya. Boleh. Pelan-pelan aku jatuh. Nah, inilah hobi kami Wipa Hasan, memang di bercocok tanam. Alhamdulillah kita dikasih tanah yang subur. Nanam apa aja dapat. Ya. Tuh. Dan yang paling aneh itu yaitu buah kelapa di cuaca dingin. Luar biasa. Durian juga itu kan kelapa. Aneh. Durian juga harusnya panas. Tapi di cuaca dingin tumbuh. Ini kelapanya kelapa hijau. Rambutan jadi airnya banyak. Enak banget. Rambutannya enak ya. Itunya melotok sama bijinya apa namanya tuh dagingnya tebal banget. Tebal banget. Enak, ya. Daerah sana adalah Lembang. Kita bisa lihat. Ya. Ini rekan-rekan yang mampir apa yang memang pernah ke sini atau sedang menuju apa di daerah ini ya, suatu hari nanti bisa mampir ke tempat kami. Biasanya sih suka diatur mampirnya pas panen durian. Jadi biar ada yang beli. Awas mobil. Pak. Buah durian, buah pohon ya, alhamdulillah. Langitnya juga biru ya. Udaranya enak. Ini tuh langit di atas. Ya, itu saja untuk menyegarkan mata rumah buah. Insya Allah, karena kita suka apa? Hasil panen suka kita apa? Bagi-bagi ya. Jadi berkah juga didoain semua, didoakan dengan sama orang bahwa buahnya juga kembali lagi bisa dipanen setiap tahun. Itu saja, semoga rezeki kita semua, baik kami ataupun konsumen ataupun warga Facebooker yang ada di sana, subur makmur seperti buah yang ada di sini, seperti buah durian, seperti buah kelapa, subur makmur rezeki, alhamdulillah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.